Raffi Ahmad heran air di rumah mewahnya mati hingga tak bisa cuci kaki. Raffi Ahmad heran air di rumah mewahnya mati hingga tak bisa cuci kaki. Raffi Ahmad memasuki dapur kotor yang ada di rumah mewahnya selepas melihat basement yang direnovasi, mendapati kakinya kotor karena debu di basement. Raffi pun berniat untuk cuci kaki di toilet yang ada di samping dapur kotor. Melansir YouTube Rans Entertainment, Jumat, 11 Agustus 2023, Raffi Ahmad keheranan karena tak bisa mencuci kaki sebab air di rumahnya. Raffi yang memasuki area dapur kotor itu tampak melewati beberapa karyawan yang memberitahunya, "Nggak ada air, Pak," ucap seorang karyawan Raffi Ahmad. Namun Raffi tampak tak percaya dan memastikan secara langsung ke toilet. Mengangkat celana panjang krem yang ia kenakan, Raffi pun keheranan dengan rumah mewahnya yang tak punya air itu, "Gila, nggak ada air. Kenapa sih rumah ini nggak ada air?" ucap Raffi Ahmad bertanya-tanya sendiri. Seorang karyawan Raffi pun menyauti keheranan sang bos. Ia menjelaskan pada Raffi bahwa aliran air di rumah mewah itu mati karena ledeng yang kosong. "Mati, Pak. Airnya habis kosong. Ledengnya kosong," ucap karyawan Raffi Ahmad. Raffi yang masuk ke toilet pun tampak meraih flus dan berusaha menyalakannya. Mendapati air itu benar-benar mengalir, Raffi pun berteriak menanyakan alasan ledeng di rumahnya itu kosong.